karena sama Sabang kan cuma dua. Satu jaga di pos, satu keliling. Putar keliling. Nah, pas nggak lama dapatlah telepon dari warga. Nah, telepon dari warga katanya ada tawuran. Panu udah digebah. Jadilah tawuran. Pas saat tawuran, nah security kan nggak tahu ya, digebah lagi. Langsung security datang ke TKP. Langsung ngusir lagi. Kedua pihak udah ngusir juga. Udah. Nah, kejadian juga di Bulak Tengah 2 juga tuh. Yang portal juga kejadian juga di situ juga. Berarti ada dua kali kejadian ya? Iya, dua kali kejadian. Bang, itu anak-anak tanggung. Iya, anak-anak tanggung antara kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Itu dari CCTV itu mereka kayaknya dua itu diadu ya, sengaja diadu. Wah, kita kurang tahu deh. Kelihatan kayak orang diadu tapi ya. Ya mungkin kali. Tapi emang dia berantem berdua aja itu ya, satu lawan satu ya. Iya, one by one kayaknya gitu. Nah, yang lain nonton. Yang lain pada nonton kayaknya. Soalnya nonton teman-temannya, Bang. Ya mungkin kali. Dari dua belah pihak. Tapi bukan warga kompleks ini kan, Bang? Bukan. Itu dari orang luar berarti. Orang luar itu. Jadi sekarang penjagaan makin ketat atau gimana? Ya mungkin kita otomatis diketatin lagi, diketatin di BB2. BB2, BB4. Paling enggak kalau malam ya mungkin jaganya di situ aja. Antara pintu masuk pintu keluar. Iya. Bang, itu anak-anak daerah wilayah mana sih, Bang? Wilayah RT sana sama RT sini nih. Oh, seberang-seberang kompleks. Iya, seberang-seberang kompleks. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!